apa yang terjadi para penonton sekalian? Banyak sangat yang tadi ternyata dapat menjebolkan gawang yang dijaga oleh Iqbal sekaligus berubah kedudukan menjadi 1-0 untuk sementara keunggulan kita. Berkatnya para penonton sekalian. Inilah para penonton sekalian. Kemungkinan kelihatan ini adalah kesalahan teknis para pemain-pemain belakang daripada 11 Maret hingga dapat dicuri oleh pemain-pemain CSKA sekaligus merubah kedudukan menambah kemenangan untuk CSKA menjadi 2-0 para pinasawan sekalian. Ada Wajar Wisnu di sana dan nampaknya kembali terjadi gol para pinasawan. Di menit-menit iya nomor punggung 13 dari itu Alvian sekaligus hingga Raka pun tidak bisa menggelar. Sementara Faisal masih Faisal. Hebat luar biasa para penonton sekalian. Bagaimana kita saksikan ya? 4 gol sekaligus dicetak oleh Faisal nomor punggung 13 dari CSKA Jember. Ayo, Alvian. Ya. Menembus gawang daripada Garuda Tepat Kidul. Bukan sudah, Pinggir datangnya bola. Aman! Iya. Rupa-rupanya kali ini tendangan spekulasi yang diberikan kepada pemain dari Bandai Yuda. Baung